Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, Sobat Sinau Tani, para sahabat-sahabat subscriber di manapun berada. Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang insektisida demolis, yaitu untuk tanaman padi. Nah, kita akan ketahui dulu sedikit tentang apa itu insektisida demolis. Demolis ini adalah insektisida yaitu berbahan aktif abamektin, berbentuk larutan dalam air berwarna agak kekuningan. Insektisida ini tentunya berguna untuk mengendalikan yaitu hama pada tanaman, salah satunya yaitu adalah tanaman padi. Abamektin ini yaitu adalah bahan aktif insektisida dari golongan avermektin. Bahan aktif ini mampu mengendalikan penyakit seperti yaitu kutu-kutuan, hama ulat, lalat, trips, dan lain sebagainya. Selain itu, insektisida ini juga mampu mengendalikan yaitu hama wareng dari tingkat rendah sampai menengah. Nah, cara kerja bahan aktif abamektin ini yaitu pada hama dengan cara mengganggu fungsi transmisi pada saraf, sehingga pada hama yang terkontaminasi bisa mati tentunya secara perlahan-lahan. Insektisida ini juga bekerja yaitu sebagai racun kontak dan lambung yang berspektrum luas, bekerja secara langsung pada hama sasaran. Selain itu, efek translaminar pada demolis ini tentunya mampu menjangkau hama yang tersembunyi di balik batang atau daun tanaman, sehingga optimal dalam pengendalian yaitu hama tanaman. Nah, pada tanaman padi yaitu ulat menjadi musuh nyata para petani. Tentunya ada beberapa jenis ulat atau ada dua jenis ulat yang sering mengganggu atau merusak tanaman padi, yaitu adalah ulat penggerak batang dan ulat gaya. Bila mengatasi hama ulat tersebut, bisa menggunakan dosis demolis yaitu 1-2 ml per liter air dengan metode penyemprotan volume tinggi. Jika menggunakan tangki 15-16 liter, bisa menggunakan dosis yaitu 16-30 ml. Adapun keunggulan demolis ini tentunya banyak sekali keunggulannya. Yang di pertama tentunya yaitu larutan demolis ini tidak meninggalkan endapan sehingga tidak menimbulkan penyumbatan pada alat semprot. Yang kedua, dengan formulasi EC, cairan pekat yang mudah larut yaitu ke dalam air. Yang ketiga, tentu bekerja secara kontak dan lambung sehingga mampu mengendalikan hama dengan cepat dan tepat sasaran. Yang selanjutnya tentu hemat digunakan karena penggunaan dosis insektisida demolis yaitu sangat rendah. Yang kelima, tidak berbau menyengat sehingga tidak mengganggu yaitu pengguna. Yang keenam, tentunya memiliki daya leka tinggi sehingga tidak mudah tercuci tentunya oleh air hujan. Nah, hama dan penyakit tentunya harus diatasi sejak pertama kali ditemukan. Semakin dini ditemukan maka akan semakin mudah untuk diatasi. Nah, kehadiran pestisida sebagai racun pengendali hama dan penyakit harus digunakan secara baik agar residu yang ditinggalkan oleh pestisida tidak terlalu buruk bagi lingkungan di kemudian hari. Jadi gunakan pestisida sesuai dengan fungsinya. Baiklah para sahabat, mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat tentunya bagi para sahabat tani dimanapun berada. Dan tentunya saya ucapkan salam sukses, salam sejahtera untuk Sinau Tani. Sampean putra ya masih gini, Mas. Nosel depan. Misalnya lah emang. Curi, sore aja. Selain sop. Ini masak kenalan. Ya saya kok solo biasa. Oh. Ya tangannya biasa wae rasa ngene-ngene. Nyemprot tangannya ngene-ngene lho.